ini mobil kita atasi karena mobilnya susah hidup, tidak mau hidup. Sekarang kita akan membuka kap depan. Bagaimana kita ngeceknya pada desi klos dulu. Ini ya desi klos, kita buka dari sini aja. Dan langsung kita akan membukanya untuk ngecek pengapiannya di badan ataupun di massa. Kita lepasin dan kita akan ditaruhnya di badan ataupun di massa, di mana aja boleh, asal dekat body. Dan kita start pengapiannya ada atau tidak. Ternyata ya, harus ada, makanya mobil susah hidup. Itu jangan asal ganti desi klos. Sekarang kita akan ngecek dulu ke box springnya, apakah box springnya ada kendala apa. Wah, ternyata hangus box springnya, pada hitam-hitam semua. Kita cek dengan dashpan, arusnya ada arusnya. Nah, semuanya ada arusnya, tapi jangan dipercaya pada box springnya hangus. Kita buka dulu dan kita memeriksanya ke belakang. Box springnya emang benar-benar hangus sudah. Nah, baik, kita akan membukanya. Yang di belakangnya kabel yang sudah saya sobek ini adalah kabel untuk mengetesnya api yang satu. Nah, ada arusnya. Harusnya ada di belakang satu lagi yang lawan screen-nya. Nah, tidak ada harusnya, makanya pengapiannya untuk di siklusnya sudah tidak sampai lagi. Inilah kabelnya yang saya potong nanti ya. Nah, kalau di depan harusnya ada, di belakang satu ada, satu enggak, makanya arusnya tidak sampai lagi. Kita akan memenuhi dengan uti ataupun kabel apa aja asal bisa nyambung antara kabel 1 dengan kabel 2. Nah, kita coba tes ini ya, sudah saya nucuk ya. Nah, saya nucuk, mau uti ataupun pentul juga boleh, dan saya hidupin cek arusnya ada. Kita hidupin dan kita juga mau ngecek ke desi klosnya api yang sudah nyala atau tidak. Mudah-mudahan aja nyala ya, emang kabel itu, saya yakin kabel itu ya hangus screennya. Nah, kita cek. Nah, ada tuh, pas, berarti itulah, berhasil kita ya. Oke, sekarang aku pasangnya, pasang, dan saya start. Oke, berarti itulah yang penyebabnya daripada pengapiannya di siklos, jangan asal ganti di siklos. Nah, saya coba cabut penitia, mati atau tidak. Nah, ternyata mati, berarti itulah duanya yang kita potong sampai pakai box sebelumnya.
Oke kawan, sekarang sudah saya potong ini satu dan yang itu. Sekarang sudah saya kasih box screen sekelas ini, dan saya akan memasuki screennya untuk bisa kita start sekarang. Oke kawan, sekarang saya sudah siap. Terima kasih untuk semua.